Sebut-sebut sarang rampok, Nagita Slavina marahi karyawan karena pergoki lakukan hal ini. Sudah bukan hal asing lagi, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad mempunyai banyak karyawan di kediamannya. Bukan tanpa sebab punya banyak karyawan, karena banyak proyek usaha yang dimiliki oleh Nagita Slavina yang mengharuskan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad harus mempunyai karyawan yang cukup banyak. Saking banyaknya karyawan, Nagita Slavina kewalahan dengan kondisi kantor yang kurang bersih. Nagita Slavina pun melakukan sidak untuk melihat keadaan kantor tempat kerja karyawannya. Siapa sangka, Nagita Slavina naik pitam setelah melihat kantor yang cukup berantakan dan kotor. Pertama kali, Nagita Slavina menentukan bahwa dia ingin melihat keadaan kantor. "Aku mau ngecek nih, ruang kantor bersih apa enggak?" ucap Nagita Slavina. "Nih lihat, kayak sarang penyamun atau rampok. Astagfirullah," tambah Nagita Slavina. Nagita Slavina pun tampak kesal melihat sampah yang bertebaran di meja kerja hingga bungkus mie di sembarang tempat. "Nih, pada beres-beres tuh. Siapa namanya? Si Eka tuh. Segala macam tolong bantuin," kabar Nagita Slavina. "Lu jangan mentang-mentang abis pergi dari luar kota lu nggak mau ngapa-ngapain deh," ucap Nagita Slavina ke seorang karyawan. Nagita Slavina sangat menyesal dengan perilaku karyawan-karyawannya yang kurang memperhatikan kebersihan. "Kalau nggak disidak, nggak pada beres-beres," ucap Nagita Slavina. Selanjutnya, Nagita Slavina memeriksa kegiatan karyawan lainnya. Ada beberapa karyawan yang melakukan aktivitas olahraga dan masih sibuk di layar laptop mereka.